Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Dana sertifikasi guru untuk tahap ketiga dalam waktu dekat sudah bisa dicairkan. Sejauh ini prosesnya hanya tinggal disalurkan ke rekening guru bersangkutan. Dinas Pendidikan Provinsi Riau sejauh ini sudah mengoptimalkan pencairan dana sertifikasi untuk guru SMA sederajat di Riau, di mana tahapan pencairannya sudah diusulkan agar dapat segera ditransfer ke rekening masing-masing guru. Koordinator Sertifikasi Disdik Riau, Rina Yusleni, menegaskan, sejauh ini tahapan pencairan dana sertifikasi sudah tidak ada persoalan, dan dalam waktu dekat tahapan pencairan dana sertifikasi tahap 3 paling lambat akan dilakukan pada pertengahan November ini, dan akan disalurkan langsung ke rekening guru bersangkutan. Pencairannya sudah kita laksanakan, tahap 1 sudah kita laksanakan, tahap 2 juga sudah kita laksanakan. Dalam pencairannya yang sudah keluar SKTP-nya. Untuk tahap 3? Untuk tahap 3 ini baru keluar SKTP-nya juga sudah kita proses. Kira-kira prediksinya kapan? Kira-kira mungkin dalam minggu ini sudah kita bisa buatkan juga SKM. Untuk pengusulan sertifikasi triwulan keempat ini? Desember ya. Sementara untuk dana sertifikasi tahap 4 dijadwalkan pada Desember mendatang sudah dapat dicairkan. Yogi Sastaraharja melaporkan.